kelas 5. Pada mata pelajaran seni budaya, kami belajar cara membuat karya seni dari sampah kertas. Berikut adalah cara untuk membuat properti tali dari sampah kertas. Pertama, kita akan membuat piring dan topeng dari bubur kertas. Semua sampah kertas dicampur dengan air, lalu dihancurkan, kemudian dibentuk dengan topeng dan piring. Setelah itu, lalu dijemur. Kedua, membuat kipas besar dari Sulawesi Selatan. Siapkan rangka kipas yang terbuat dari bambu, kemudian bentuk kertas koran, lalu tempel pada rangka kipas tersebut. Ketiga, gunting koran membentuk seperti bulu-bulu burung sebanyak 50 buah. Lalu, lem pada kawat-kawat kecil. Kemudian, buat pengait. Nah, kegiatan tari menggunakan properti atau alat dari barang bekas ini disebut dengan Tari Kriya Nusantara.